Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024, Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Beba Jawa melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan HBP dengan tema, Pemasyarakatan Pasti Berdampak. Rutan Bajawa melaksanakan salah satu kegiatan pembagian takjil jelang berbuka puasa. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Bajawa, Prianggoro Agung Wibowo didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Bajawa, Zulkifli Ahmad beserta jajaran, Senin, 1 April 2024. Dengan suasana ramah dan penuh senyum, para pegawai terlihat antusias membagikan takjil kepada warga yang lewat. Karutan Bajawa mengatakan bahwa kegiatan pembagian takjil bukan hanya kepada masyarakat yang beragama Muslim melainkan juga kepada yang non-Muslim. KAKPR menambahkan semoga kegiatan ini tidak hanya memperkuat kebersamaan antar petugas, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk peduli terhadap sesama. Zul mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena kegiatan ini berjalan dengan baik, mudah-mudahan ini menjadi amal silaturahmi dan ibadah yang membawa kebahagiaan di bulan suci ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.